Oke, okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, okay, seperti yang dijanjikan, hari ini kita akan tengok operasi set, yaitu persilangan set. Oke, okay. Tahu tanda dia macam huruf N ni, tapi tak ada tu dia punya cenonet tu. Oke, okay, persilangan set. Oke, okay, macam mana kita nak faham persilangan set? Oke, okay, katakanlah kita ada dua set. Oke. Okay. Set. Tak payah set lah, sekeluarga. Keluarga A ada Ali, ada Abu, ada Munah. Okey, ni keluarga B. Keluarga B ada Siti, ada Haziq, ada Ahmad. Okey, ni keluarga yang berbeza ni. Ni keluarga Encik Ahmad, Encik Ali, Encik A, ni keluarga Encik B. Okey, dia gambaran dia macam dua set yang berbeza. Tiba-tiba Ali berjumpa dengan Siti dan dia jatuh cinta. Lalu mereka berkahwin. Ali kahwin dengan Siti dan Siti pun berkahwin dengan Ali lah dalam grup ni. Jadi asalnya Siti duduk dalam keluarga B, tapi dia pergi termasuk dalam keluarga Ali. Jadilah ahli keluarga yang baru, iaitu keluarga A ada Ali, ada Siti, ada Abu, ada Munah. Keluarga B pula ada Siti, ada Ali, ada Abu, ada Haziq. Haziq, ada Ahmad. So, persilangan set ini, okay, kalau kita tengok, Siti ada dalam keluarga B dan Siti ada dalam keluarga A. Ali ada dalam keluarga B, Ali ada dalam keluarga A. Abu dengan Haziq ni tak ada. Dia memang duduk, Abu memang ada dalam A sahaja. So, persilangan set, okay, biasanya, okay, jadi kita ada set yang baru. Iaitu ada geng yang duduk dalam dua keluarga yang sama, iaitu keluarga A dengan keluarga B. Kita tahu ini kawasan ini hanya milik keluarga A. Kawasan yang kedua ini milik keluarga B. Dan kawasan tengah-tengah ialah adalah dalam keluarga A pun ada, dalam keluarga B pun ada. So, siapa yang ada dalam keluarga A dan keluarga B? Iaitu Ali dan Siti. Dan yang seterusnya, dalam keluarga B yang lain, kita ada Haziq dengan Ahmad. Dan dalam keluarga A, kita ada Abu dan Munah. So, ini yang kita panggil persilangan. Maksud dia, dalam A pun dia ada, dalam B pun dia ada. Okey, contoh. Okey. Kita pergi contoh. Okey, ni contoh yang pertama. Diberi set semesta. Okey, ini set semesta integer 1 hingga 10. So, set semesta 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Set P kita ada nombor ganjil. Nombor ganjil adalah 1 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17. Tok, tok, tok. Sampai kiamat pun tak habis tulis. Jadi, macam mana? Jadi, bila kita nak tulis set, pastikan kita rujuk kita punya set semesta. Ni, alam semesta. Okey, kita punya yang paling besar 1 hingga 10 je. Jadi, kita tak nak nombor ni. Ni sampai 9 saja. Okey. Q pun sama. Q adalah nombor perdana. Nombor perdana boleh daripada 2, 3, 5, 7 dan seterusnya lagi ada lagi 11. Okey, tak perlu tulis sebab kita punya set semesta sampai 10. Dan R kita ada nombor gandaan 3. 3, 6, 9. Okey. So, macam mana kita nak buat persilangan? Okey, kita tengok. Yang pertama, P persilangan Q. Okey, macam tadi kita dah bagi tahu
Kalau A persilangan B, maksudnya ada dalam keluarga A dan ada dalam keluarga B. So, kalau P persilangan Q, bermaksud apakah yang ada dalam P dan apakah yang ada juga dalam Q dalam masa yang sama. Jadi kita tengok perbandingan. Yang ada dalam P dan ada dalam Q adalah 3, 5 dan 7. So, kalau kita buat gambar rajah, okey, dia jadi macam ni. Ha, persilangan ni ingat dia ada yang tengah-tengah ni. Okey, sini P, sini Q. Okey, pastikan ada tag lalat. 3, 5, 7. Okey, yang ada dalam P, 3, 5, 7 dah duduk kat tengah-tengah. Jadi tinggal lagi yang lain, itu 1 dengan 9. Nah, jadi yang dalam Q, 3, 5, 7 dah tulis. Kita lagi tinggal 2. Okey. Ini adalah macam mana kita nak tulis. Dan ada satu lagi yang kamu kena ingat. Yang ini. P dengan Q. Kalau di sini 2, di sini 3, di sini 2. Apa beza yang ada tag lalat dengan yang tak ada tag lalat? Ha. Yang tak ada tag lalat ini maksudnya berapa bilangan yang dia ada. Okey. Bilangan dia ada dalam kawasan ni. Okey. Tengok sini. Ada 2 je. Dalam tengah-tengah ada 3. Dalam dan di, sorry. Di hujung ada 1. Okey. 2, 3, 1. 2, 3, 1 tanpa tag lalat menunjukkan berapa elemen dalam kawasan tu. Yang ada tag lalat itu apa yang ada dalam tu. Okey. Tengok yang seterusnya. P persilangan R. Okey. Apa yang ada dalam P dan ada juga dalam R. P, okey, ada 3 dengan 9. So ada 3 dan 9. Okey. Jadi itu saja cara kita nak tulis. So, okey, macam mana pula kita nak tulis? Okey, yang ni saya lupa tadi. Dia ada set semester bah. Okey. Di luar ini. Okey. Bila kita nak tulis, kita dah tulis 1 9 2 3 5 7 dah ada dah kat sini. Jadi kita kena ingat dalam kerajaan ini, dalam kumpulan ini, dia ada nombor lagi, nombor 1. Nombor apa lagi? 1, 2 dah tulis, 3 dah tulis, 4. 4 jangan lupa tulis. 5 dah ada, 6, 6 dalam kawasan ni. 7 dah ada, 8 dalam kawasan ni. Jadi kena rujuk kepada set semester juga. Kalau P persilangan R, okey, ada P, ada R, P, R. Apa yang tengah-tengah ni? 3 dengan 9. Apa dalam P? 1, 3, 5, 7, 9. 3, 9 dah ada. Jangan lupa tulis 1, 5, 7. Dalam R dah ada 3 dengan 9. Jangan lupa tulis 6. Disebabkan ada set semester, jangan lupa kita tulis set semester kita. Nak buat bentuk bulat boleh. Segitiga boleh. Okey. Jadi 1 dah ada. 2. 3 tak ada. 3 dah ada. 4. Letak mana-mana selagi dalam kawasan. 5, 6, 7, 8. Okey, so itu maksud persilangan. Persilangan apa yang ada dalam geng tu, apa ada dalam A pun ada dalam B. Dia mempunyai elemen yang sama. Okey. Kita tengok soalan yang seterusnya. Okey, so contoh yang kedua. Okey. Kita ada set A. A ialah nombor dadu. A ialah nombor dadu, iaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey. Set B. B ialah nombor genap pada dadu. 2, 4 dengan 6. Okey, dan set C ialah 7, 8, 9. Ah. Macam mana nak tentukan persilangan? Okay, kita cari contohnya. Kalau soalan kata A persilangan B. Okey. Mana A dengan B? Mana yang sama? 2, 2, 4, 6. Jadi 2, 4, 6. Ada dalam A dan ada dalam B. A, sorry. B persilangan C. Okey. Ada tak yang sama? Tak ada. Jadi ini kita panggil set kosong. Tak ada apa-apa. Okey. Jadi itu saja jawapan dia. Jadi kalau kita nak yang ni, kalau kita nak tulis,
Okey, macam mana nak lukis dia punya tu? Ni tak ada, tak ada set semester tau. Okey, tengok tak ada set semester. Okey, ada A, ada B, yang tengah-tengah dia 2, 4, 6. Yang ini, okey sorry, A, B. Dalam A kita ada 1, 2, eh sorry, 2 dah ada sini. 3, 4, 5, okey, 6. Okey. Dalam B ada 2, 4, 6. Jadi ini sahaja. Dalam B ni tak, dah tak ada apa-apa. Sebab di ini yang ada kat sini. Macam mana pula B dengan C? B dengan C tak ada persilangan. Jadi B dengan C tidak akan bertemu sampai bila-bila. Jadi tulis sahaja B iaitu 2, 4, 6. Yang ini 7, 8, 9. So yang ini kita ingatkan balik. Saya nak ingatkan balik. Berapakah bilangan dalam B? Ha, ini bilangan. Okey, bilangan dalam B ada 3. Bilangan dalam C ada 3. Ni ingat ni N, ini bilangan. Jadi kalau yang ini kita nak tulis dalam bilangan, ia jadi macam ni. Okey, A, B. Jadi di sini ada 1, 2, 3. Luar ni ada 3, dalam ni ada 3, sini ada 0. Ini tak ada apa-apa. Jadi kita tahu bilangan bilangan A persilangan B. Pastikan kamu beza, ini huruf N, ini macam huruf U terbalik. Berapa bilangan yang sama? Ha, bilangan yang sama ada 3. Iaitu 2, 4 dengan 6. Okey.